Faisal Basri mengungkapkan Jokowi menyandra menteri yang hendak mundur. Pemirsa, para menteri yang hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju disebut tersandra oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat para menteri yang hendak mundur tak bisa lagi keluar dari Kabinet Indonesia Maju di penghujung Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh ekonom senior Indef Faisal Basri. Sebelumnya Faisal Basri mengklaim Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Jokowi karena kecewa dengan Pilpres 2024. Faisal Basri pun mendapatkan bocoran sejumlah Menteri Jokowi yang hendak keluar itu didatangi oleh tim khusus yang mencegah para Menteri tersebut keluar dari Kabinet. Namun enggan menyebut sosok Menteri yang didatangi tim khusus, Faisal Basri pun menuding bahwa para Menteri yang hendak keluar itu diungkit soal kasus hukum sehingga tak bisa keluar dari Kabinet. Faisal Basri kemudian menyebut Jokowi mengantisipasi belasan Menteri mundur agar tidak terjadi guncangan politik yang sangat kuat di akhir pemerintahannya. Saya nggak bicara Sri Mulyani, tapi ada sejumlah Menteri yang ada naga-naga mundur didatangi oleh tim gitu. Selesai nih kasus hukumnya. Nah, gitu. Jadi itulah politik jahat Jokowi menyandar. Jadi itu salah satu alasan Sri Mulyani menurut Bapak? Saya udah bilang tadi, ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani, tidak menjawab Sri Mulyani, tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mengundur didatangi.